Iya, di samping ada perwali. Yeah. Perwali itu kan sekarang tidak langsung-langsung kan. Yeah. Jadi perwali itu posisinya bukan di Makassar sekarang, lagi di provinsi. Yang kedua, tidak boleh kita bayar kalau kita tidak bertugas. Ini bukan gaji, ini insentif kinerja. Saya tanya, RTRW lama kemarin masih bertugas bulan Maret. Nah, dia bertugas. Kalau bertugas nggak usah kasih. Nanti kita temuan nanti. Itu masalahnya. Kecuali ada absennya dia bertugas, oke, kita bayar. Tapi yang bertugas harus dibayarkan, tidak boleh tidak. Begitu saja. Ini bukan gaji, gaji itu tidak tugas apa dapat insentif. Artinya ada evaluasi dari kecamatan. Tidak harus kecamatan yang tanggung jawab. Kalau kau bayar berarti dia bertugas. Kalau kau tidak bayar berarti dia tidak bertugas. Mereka yang memberikan penilaian dari indikator yang ditetapkan. Iya, ada kan indikator. Iya. Kita kembalikan ke aturan. BUMD bagaimana? Pokoknya kalau dia bertugas harus dibayarkan. Terakhir.